lagi bareng gue nih ya. Kali ini di episode orang dan hobinya. Kali ini kita bareng Mang Gin-Gin. Aku akan tanya-tanya Mang Gin-Gin. Kenalan dulu dong, Mang Gin-Gin itu halo. Siapa? Saya Gin-Gin dari MMC Outsider. Yang jelas sih punya distronya Cycle Brand. Dan dia sudah sangat lama di dunia motor. Dari tahun berapa sih Mang Gin-Gin main motor? 88? Oh, dari tahun 88 itu umurnya kira-kira berapa? Ayo dijawab atuh. Umur 18, 19 tahun. Sensor dicingit gitu ya, oke. Nanti akan disensor, tenang. Nah, motor pertama. Nih, motor pertama Mang Gin-Gin dulu waktu pertama main motor itu apa? Pernah Binter Mercy ada dua ya dulu tuh tahun 80 sama 83. Lalu sempetnya itu juga nonton Secret. Oh. Lalu, banyak ya nyamper-nyamper motornya ya. Oh. Lalu terakhir mentok-mentok sih sekarang ini Dyna. Oh, Dyna ini. Terus Mang Gin-Gin, touringnya kemana aja sih? Udah touring sampai mana aja? Touring? Ya. Ya Jawa aja lah, nggak jauh Jawa. Jawa sih kayaknya rutin ya Jawa. Bali ya pernah lah, Bali lah. Walaupun cuma di sampai pantai doang juga, cuma nggak ngobok-ngobok ke Bali. Terus, ada nggak sih tempat yang kira-kira pengen banget didatengin tapi sampai sekarang belum bisa buat riding? Ada, jelas ada. Di mana? Singgawang. Kenapa Singgawang? Kenapa? Singgawang itu chapternya Outsider terjauh. Oh. Dan itu memang cita-cita semua harus riding sana. Anak-anak pengen riding sana. Gitu. Oke. Kalau motor nih, ngomongin motor. Kalau motor, ada nggak sih motor yang pengen banget dari dulu tapi belum bisa tercapai? Aduh dong. Apa? Kayak tahu deh. Triumph tua. Jadi cita-cita. Bisa. Cita-cita. Cita-cita. Tapi dan dia harus. Tapi dia tetap mau pengen punya Harley kan ya? Harley satu, tapi Triumph satu. Ya, kalau Triumph itu kan nanti kita simpan buat apa yang tua ya? Kita hitung-hitung tabungan lah. Hitung-hitung tabungan. Jadi dipakai nggak tiap hari. Kita simpan telus-telus aja, siapa tahu nambah. Tapi emang gitu sih sebenarnya selera-selera orang yang sudah sangat dewasa itu yang tua-tua emang kayak gitu sih. Nah, sekarang motor yang dipakai ini motor Dyna ini ya? Dyna, tahun 2000, White Glide. White Glide. Nah, buat Mang Gin-Gin nih sekarang, motor itu apa sih? Motor? Motor itu apa gitu? Apakah teman hidup? Anjir? Atau... Motor itu sebetulnya hanya sarana saja ya, sarana bukan hanya sarana buat jalan transportasi ya, ada yang lebih penting. Motor itu sarana komunikasi, sarana silaturahmi dan cari sesama, saudara sesama penggemar motor. Itu yang lebih penting ya. Jadi sebenarnya mah mau motor apa aja yang penting mah persaudaraan. Oh iya jelas. Dan motor itu cuma sarana. Jangan arogan, sama jalan semua ya, bersahabat tambah saudara. Satu lagi yang paling penting, kreatif di dunia motor. Jadi jangan hanya sekedar suka motor, tapi harus kreatif juga. Artinya bisa ngebangun, tidak hanya sekedar bangun, hanya membeli. Tapi kita kreatif, bikin inovasi-inovasi baru. Dan kita harus ngerti motor. Gila. Biar kalau touring gak nyusahin. Ya udah deh. Sekian ya, itu aja. Nanti gue bakal bahas motor ini di episode review motor. Oke, dadah. Thank you, Mang Gin. Terus dulu dong. Tchau.